Hai, halo, balik lagi nih di channel saya nih, Wahyu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena ini waktu masih jam pagi ya. Balik lagi nih, berjumpa dengan saya. Ya mungkin semuanya nih kangen dengan vlognya saya ya kan. Ini saya kasih lagi, tapi tetap di nuansa lagi saya siaran lah ya. Nah, dan juga minggu kemarin juga kita buat itu bersama Mas Ipul ya. Jadi ini kita betul saya juga ini lagi siaran, jadi sekalian ngajak kita buat vlognya siaran tadi sebenarnya ya. Nah, di couple kali ini saya tuh bawa acara Sri Dasya lagu-lagu pop, nanti juga bicara request, gue juga kirim-kirim salam. Jadi ya kita lihat gimana nanti kesuaranya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat saudara terima dan masih tanya stay tune di 91.5 FM Radio Tulung Musik Kemenacep di dalam kampung Berdage, Kelurahan Matahari, Kota Pinang tentunya ya. Ya, berhadir di sini wahyuni dalam acara Tri Dahsyat dan saatnya Tri kita ketemu sampai pukul 12 siang tentunya di acara musik pop ya kan, yang bisa nanti kirim-kirim salam dan juga bisa request lagu tentunya. Ya, baik, selanjutnya saya berikan kepada rekan-rekan Tri FM ini ada benda sisi, ada Bapak Gaul, Mas Ipul, Mas Habibi, Mbak Nasmi, Mbak Puput, Mbak Dita, dan Mbak Angel. Semoga dalam keadaan sehat selalu, bisa terus menghibur sahabat Tri dimanapun berada tentunya ya. Dan juga nih, terlepas salamnya saya berikan kepada sahabat Tri dimanapun berada yang masih terus setia stay tune mendengarkan Radio Tri di 91.5 FM tentunya ya. Saya dapat terus sehat, terus semangat, dan semoga hadir rezekinya lancar selalu. Dan jangan lupa juga untuk menjaga prokesnya alias protokol kesehatan tentunya ya, dari pemerintah harus. Jadi paling nggak keluar rumah pakai masker ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya. Dan di hari ini di edisi di tanggal 26 Oktober 2021 ya, di pertengahan hari Selasa, dan cuaca di sekitar Mitra Halim dan Kota Pinang terpantau cerah. Jadi sahabat Tri yang mobilitasnya di luar ruangan, semoga lancar selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya tentunya ya. Ya, sebagai mengawali perjumpaan kita di acara Tidasar Dasarnya Tri, saya hadirkan satu lagu dari Ungu ya, lagu agak lumayan lama ya, di eranya saya masih sekolah SMA gitu ya. Ya, ini ada Ungu, judulnya Tempat Terindah ya. Nah, semoga juga semua diberikan tempat terindah kelak ketika kita menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa tentunya. Jadi sahabat Tri tetap di sini aja di 5.5 FM Radio Musik Impresif, ada Ungu, Tempat Terindah. Iya, balik lagi bersama saya di Wahyu dalam acara Tegasnya ada saatnya Tri, ada Tempat Terindah ya. Ya, buat Tempat Terindah dimana berada yang masih di stay tune di 5.5 FM, terima kasih banget ya. Atau mungkin yang baru saja bergabung tentunya ya, bergabung di acara Tri Dasar yang saya bawakan sampai pukul 12 siang tentunya ya, di edisi di hari Selasa di 26 Oktober 2021. Ya, buat teman-teman yang bergabung di acara Tri Dasar, dasarnya Tri bisa di 0822-745-6-90 dan sepertinya ada perdana masuk, kita angkat terlebih dahulu. Iya, Tri Dasar ya. Iya, assalamualaikum ya, Tri. Iya, benar, masa lupa nih, aduh. Iya, amin, amin. Udah dong. Kalau nggak mandi, bau ini dong. Bau apa gitu ya kan? Iya, bisa jadi gitu lah. Tentunya Mas Gundala atau Mas Gepeng gitu ya. Apa gitu ya? Oke. Amin. Amin, amin. Amin. Aduh, dengan apa nih? Waduh. Waduh.
Nasmi enggak item juga kata Nasmi. Ah. Iya ya kan. Ay, beli aja dulu kali kan itu ya namanya kalau makan daging di pesta itu kan harus memang harus memang satu menyatukan dua hal yang berbeda kan. Iya gitu. Ah. Ah. Aduh. Iya ya. Ah, sapo lagi ya. Aduh. Ah. Aduh. Iya, ya, mungkin nggak kelapanya tuh recovery kan. Waduh, enak itu ya. Ngiler lah. Iya. Oke. Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah Bu Yami yang berasal sekarang dari musim makanan. Terima kasih sudah hadir ya. Perdana lagi loh, selalu perdana ya. Nah, ini kalau kita kali bantu perdana dapat hadiah sirup ya kan untuk peragakan tenggorokan yang kering ya. Asyik. Ya, bersama teman dimanapun berada yang masih tiap stay tune di 91.5 FM Radio Terbaik RRC di dalam kampung berdaga ini. AA ini bertemu bisa di 082 54 59 90. Iya, terima kasih ya. Iya, terjas ya. Aduh, lupa ini maksudnya ya. Aduh, ini banyak kena ayam ini, lupa ini kan. Dasarnya tri. Iya, itu maksudnya. Di mana nih? Di mana? Oh, di sini seperti sedia kala panas membelana gitu ya. Nah, ini Mas Rizkinya lagi apa ini? Nyantai? Oh, berarti lagi nyantai kok bisa lupa gitu ya. Aduh, atau belum sarapan ini kira-kira? Oh gitu, oke. Ini Mas Rizkinya udah sarapan belum ini? Udah, pakai apa hal ini sarapannya? Wadidaw, itu sarapan apa makan siang? Apa makan malam gitu ya, pakai panggang ya. Mantap ya, saya sarapan aja pakai nasi goreng gitu. Iya, saya sarapan pakai nasi goreng, ini sarapannya pakai yang panggang gitu ya. Mantap ya. Menurut diri ya, inilah kan. Mungkin gak dibagi, tapi dibagi gimana gitu saya. Oke deh, sambil Mas Rizky nemeni lagi santai, mau lagu apa ini? Terlalu lama itu, gak saya kasih, iya dong. Iya, itu kalau itu nanti musik-musik awal sama Papa Gaul itu baru. Malam. Apa itu? Kangen band. Judulnya? Atau saya bacakan aja judulnya ya. Ini pertama ada tentang aku, kau, dan dia. Kemudian cinta yang sempurna. Kemudian kembali pulang. Kemudian ada doi, kemudian hujan, cinta yang sempurna.
Oke, saya kasih dari platformnya nih, Mas Rizky-nya buat siapa nih? Bu Yatmi. Lagi. Aduh lupa ya nih ya. Padahal udah sarapan lo pakai panggang lo. Jadi lucu lah foto pindah masa saya di rantau kan nggak mungkin. Iya kata pindah kan tuh jangan lupa balik dong saya jadi bingung ini. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu tadi ada Mas Rizky lagi santai ya, sarapannya pakai ayam panggang pagi-pagi makannya ayam panggang enak ya. Itu sarapan pagi atau makan siang ya? Rasanya baru ya panas, ada minum yang dingin gitu kan, baru nikmat ini si pagi gitu loh. Artinya di sisanya dia untuk apa itu untuk nanti siang gitu kan. Jadi iya pagi ini sarapan itu yang simpel aja, roti yang si gorengan gitu. Nah, kalau gitu saya mau puterin lagu yang di request oleh Bu Yatmi tadi ya. Ada judulnya, pertama itu dari Rizky Febian, Penantian Berharga. Kemudian satu dari ada Adik Gopinda BC yang Padli Padi tanpa batas waktu. Jadi Santa Tri tetap di sini aja di 95 FM Radio Termusik Emprensi. Ya baik sahabat Tri benar-benar berada. Tanpa terasa waktu juga lain harus memisahkan pertemuan kita atau kunjungan kita di acara Tidasat dan saatnya Tri ya. Dan saat ini pada pukul 11.40 menit tentunya. Dan saya berada sini Wahyu Lili pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Dan apabila ada salah-salah kata saya ucapkan saya bermaaf. Saya Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di esok hari ya, di jam yang sama tentunya, di acara yang sama. See you, bye bye. Oke lah guys, itu tadi udah selesai kita siaran radionya di acara musik pop tentunya ya kan. Semoga ya kemarin ini menarik buat saudara-saudaranya juga ya, buat semua kalangan ini. Jadi ya semoga terhibur aja gitu kan, dan juga memberikan ini agar ya tahu apa yang saya jalani setiap harinya. Dan juga terima kasih buat sobat Tri yang udah subscribe channel saya, sudah like dan komen juga. Semoga saya juga lebih semangat terus memberikan hal yang baik buat sobat Tri, memberikan konten yang baik tentunya. Jadi itu aja lah yang mungkin saya bisa berikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa juga tombol subscribe-nya diklik ya, dan juga di like serta di komen agar saya terus bisa bersemangat memberikan konten yang bisa menghibur tentunya. Jadi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye.